Brigadir Qassam Sayap Militer Hamas mengatakan ikut terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan pendudukan Israel atau IOF di utara Khan Yunis dan wilayah timurnya pada Rabu 6 Desember 2023 pagi. Brigadir Qassam Sayap Militer Hamas mengatakan ikut terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan pendudukan Israel di utara Khan Yunis di wilayah timurnya sejak Rabu 6 Desember 2023 pagi. Dalam beberapa jam terakhir, Brigadir Qassam menghancurkan total sebanyak 23 kendaraan militer Israel di Khan Yunis selatan jalur Gaza dan Beit Lahia. Al-Qassam menambahkan 6 di antara IOF tersebut menjadi sasaran penembak jitu brigade itu hingga menyebabkan adanya korban jiwa dan cedera. Mereka juga menghancurkan sebuah rumah yang digunakan sebagai benteng oleh pasukan khusus IOF menggunakan alat peledak improvisasi. Selain itu, Al-Qassam menargetkan konsentrasi militer Israel dengan rudal jarak pendek, rajum, dan mortir. Al-Qassam juga meluncurkan serangan roket besar-besaran terhadap berbagai sasaran pada jarak berbeda di wilayah pendudukan Palestina. Tentara Israel belum menanggapi pernyataan Brigadir Qassam dikutip dari Anadolu. Namun, mereka mengakui terlibat dalam pertempuran sengit dengan pejuang Palestina di Gaza pada Rabu pagi. Demikian informasi terkini, Shader Alun. Saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.